Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi muqayyan fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-ayat. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بأعمال الصالحة قبل أن تأتي فتنة الحديث أو كما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق والمناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره وقدره العظيم أما بعد أقرأت الكرام والكرمات yang kami muliakan Bapak Ketua Bawaslu beserta jajaran seluruh yang hadir, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak yang belum menikah, semuanya yang dirahmati Allah. Wonten ing kesempatan enjang pun, khususnya campur mau. Dan kita mau campur. Ketika kita dihidupkan kembali oleh Allah, dibuka mata kita, pendengaran kita, bahkan perasaan kita, marilah kita sejenak merenung dan mengingat bahwa semuanya tidak terlepas dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kita wajib bersyukur kepada maka doa Nabi ketika kita bangun tidur, dibangunkan oleh Allah, bukan bangun sendiri, dibangunkan oleh Allah, kita diperintah untuk berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bukan basmalah, bukan hawqalah, dan bukan istighfar, tapi alhamdulillah. Ada apa di sini? Masya Allah. Coba satu nikmat saja, umpam. Satu nikmat saja yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Umpama dilepas, tidak membutuhkan jam. Dilepas 5 menit saja. Satu nikmat yang namanya nyawa. Ruh umpama dilepas 5 menit, bagaimana? Bisakah kita memakai baju? Tidak akan bisa. Maka wajib kita bersyukur. Pertama kali kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang utama dan pertama. Karena semuanya adalah pemberian Allah. Menjadi ketua Bawaslu, menjadi apapun, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya itu disampaikan oleh Allah, itu adalah ujian. Ujian tapi wajib disyukuri, karena ujian tersebut untuk diri kita dan untuk meningkatkan tingkatan derajat kita di dunia maupun di akhirat atau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kesempatan yang sangat berkah, saya katakan sangat berkah, satu ini hari Jumat, ketika pagi hari kita sudah siap-siap semuanya, karena Sayyidul Ayyam Yaumul Jumat, rajanya hari, ratunya hari itu adalah hari Jumat.
Maka ketika hari Jumat, jangan disepelekan. Digunakan yang sebaik mungkin untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani al-kiram, ketika kita mau bersyukur kepada Allah, jelas kita sudah menepati apa yang disampaikan Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sinten kemawon ingkang matur sewu sembah nuwun dalam rasa pun Gusti Allah. Jelas tiang korwaku syukur terhadap dirinya sendiri. Itulah orang yang mawas diri, orang yang ketika itu tahu diri bahwa dia hidup mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dia ada pemberian dari presiden, ada pemberian dari bawaslu pusat, maka kita bisa berkedip, itu pun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini dan detik ini kita sampaikan, semoga Allah memberikan pencerahan dan pemahaman sekaligus kita mengamalkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Maka dalam kesempatan ini, marilah kita ucapkan hamdalah tiga kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah, majelis ta'lim, majelis bawaslu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita sudah bersyukur, kita tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa, kita harus membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sebabnya? Ada apa di sini? Satu, karena dunia seisinya ini dipasrahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada siapa-siapa. Laulaka ma'akhlatul aflam. Ini apa yang disampaikan Nabi, ini adalah hadis kudsi. Hadis kudsi itu berarti apa yang disampaikan Allah, cuma lesannya lewat lesan Rasulullah. Seandainya bukan karena kamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia seisi. Coba, berarti kita yang hadir di sini, baik ibu atau bapak, semuanya ada tancapan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Saya dipahami ada ini Bapak. Jika lo kita sering-sering baca selawat kepada Rasulullah, maka salat pun wajib kita membaca salat. Tidak boleh tidak. Itu adalah rukun. Dan itu menjadi syarat mutlak salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Bisa. Menawi kita kata mau salawat datang ke Nabi, otomatis Allah bagi bangkitkan sinyal ikan dia. Lecoro HP, menawi kepengen lihat berarti harus pasang antena, harus pasang modem, wifi dan lain sebagainya. Sinyal kita terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berarti jika lo mengadakan seperti ini pasti dan tidak boleh tidak. Saya yakin, wa'ainul yakin, bahwa Bapak Ibu sekalian ini adalah orang-orang yang beriman. Keyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan menjadi orang yang mukmin mukminah otomatis kita tidak boleh tidak. Kita wajib mengingat selalu karena ini perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berurut salamlah. Makanya ketika kita salat pasti ada ucapan Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Gila boleh. Alaika itu berarti berhadapan dengan Rasulullah. Rasulullah kan sudah meninggal, mohon maaf. Sudah banyak keterangan, bahkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Riwayat Bukhari Muslim sudah jelas bahwa ketika kita membaca salawat satu kali, rahmat Allah akan turun 10 kali. Allahumma. Itu sudah sering kita dengar, yang jarang kita dengar. Ketika kita membaca salawat, menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata di sini Rasulullah itu hadir ruhani secara ruh. Kita membaca Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu hadir menyaksikan bahwa ini adalah umat. Bahkan Rasulullah berdoa, ya Allah, anzil rahmatan li ummati, turunkan kasih sayangmu kepada umatku yang selalu menyambungkan aku dengan engkau. Alhamdulillah. Maka perbanyak baca salawat ketika menjabat jabatan apa? Orang itu seorang muslim atau muslimah, mukmin mukmin. Kok selalu baca salawat? Ya, ketentraman hati pasti akan ditancapkan oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah majelis taklim, bahwa sekalian dimuliakan Allah. Setelah kita membaca salawat, ini masih banyak dasar salawat. Ketika kita membaca salawat itu harus senang, harus rileks. Karena apa? Rasulullah itu menyukai yang santai tapi serius, santai tapi serius, bukan tegang, bukan emosi. Tetapi ketika sholat itu disepelekan dan agama Allah dihina, Al-Quran dihina, Rasulullah itu pasti marah. Karena itu menyangkut hubungan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu baru pertama. Syukur, sholat. Nah ini tema yang diambil bebas. Karena yang telepon kemarin tidak ngasih ya. Itu biasanya temanya begini, oh ini hari ini temanya begini. Mohon maaf kalau saya diundang di Kodim sudah sering. Kalau sekitar bulan baru sini biasanya belajar cuitnya yang sering. Mohon maaf. Bukan menyembuhkan diri, tapi ini adalah untuk wahana dan untuk referensi silaturahim. Maka ketika saya ada kekosongan waktu, ditanyakan sudah ada agenda pagi enggak? Kalau siang saja. Mohon maaf. Maka ayat yang pertama kami sampaikan. Kita nukil dari Al-Qur'an Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanallah. Allah subhanahu.
telah menjelaskan, bahkan diulang oleh Rasulullah, diulang oleh para sahabat, diulang para tabi'in, tabi'in sampai para alim ulama, salafus salihin, sampai kepada kita. Ketika Allah menyampaikan al-haqqu min rabbika, kebenaran yang hakiki itu hanya dari Allah. Mohon maaf. Maka ketika ada orang yang merasa benar, mohon maaf, ini harus didasari. Ketika ada orang, aku sih benar, mohon maaf, ini aku sih benar, berarti ini masih pengakuan yang sangat terbungkus. Karena kebenaran yang hakiki itu milik Allah dan dari Allah. Min Rabbi, sangka pengiranmu, dari Tuhanmu. Fala taqulanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kamu sekalian menjadi orang yang ragu. Kita sampaikan ini untuk dasar kita ngaji. Jadi kalau ada penyampaian apapun yang disampaikan mubalig, apapun yang disampaikan kiai atau ustaz, ketika itu benar berarti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya saja, dan lisan ini penuh khilaf dan salah. Mohon maaf. Maka untuk kali ini saya pribadi ingin mengungkap kebenaran apa yang disampaikan Allah. Ternyata tidak bukan dan tidak lain, itu adalah siratal mustaqim yang sering kita sebut, siratal mustaqim. Kita ketika sholat pasti membaca ihdinas siratal mustaqim. Ibu-ibu yang sholat ihdinas siratal mustaqim, apa ihdinas siratal siratal tidak itu mungkin. Ya Allah, tunjukilah kami, beri petunjuk kami menuju jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus, ini namanya al-haq. Dijelaskan oleh Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, inggih punika marginipun tiang-tiang ingkang panjenengan paringi nikmat. Ngapun ta. Mila kula panjenengan sedaya niki jelas dipun paringi nikmat ingkang agung arupi ad-dinul Islam. Alhamdulillah. Maka ketika kita pribadi, saudara-saudara kita, keluarga kita, semuanya menjadi seorang muslim-muslimah, pasti itu dituntut oleh Allah. Itulah petunjuk Allah yang sejati, yang akan menuntun dirinya sampai sowan menghadap, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita kurang menyadari. Mohon maaf. Kalau saya pribadi, saya menghadapi murid-murid atau anak itu, sedangkan panjenengan sendiri menghadapi masyarakat secara umum, recang-recang atau kawan sejawat. Mohon maaf. Nah, ketika itu ada permasalahan sedikit, ada crash pendapat atau ada kontra pendapat, itu kadang-kadang terbawa ketika kita menghadap Allah. Betul apa tidak? Bentar mau buat lagi. Mana sih? Nah, niku wonten rumah tangga niku wonten masalah. Kadang-kadang kita sholat ketika takbir Allahu Akbar ingat Allah, tetapi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jarang yang ingat Allah, tapi yang diingat Bapak ya Bapak, Ibu, hari-hari ini mungkin aku dicurigai terus.
ngapunten. Kadang terbawa ngoten itu. Ngoten nggih. Mohon maaf. Niki khususnya kerantan kula panjenengan sedaya ingkang ngapunten terus bergelut dengan aktivitas ingkang keseharian harus tepat waktu, harus disiplin dan lain sebagainya. Tolong untuk ayat Al-Hakum ya Rabbi ini dipegangnya sesungguhnya nanti akan diberi petunjuk oleh Allah. Karena Allah sudah menyampaikan di surat Yunus. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengundang kita menuju ke rumah keselamatan, rumah yang tentram, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jabatan presiden, walaupun menteri, walaupun Bawaslu dan lain sebagainya, kalau masuk neraka susah enggak? Hidupnya tidak tenteram, susah enggak? Jelas ini akan menimbulkan beberapa masalah. Tetapi kalau mengingat ayat ini, Allah yang mengundang aku untuk hidup sejahtera, untuk hidup dengan selamat, untuk hidup dengan tenteram, ini yang dimaksud ayat wala taqulannahu. Tapi jangan menjadi ragu terhadap ayat Allah, jangan menjadi ragu terhadap kebenaran yang hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita beraktivitas apapun, kita merdah menopo kemawon, kedah dipun sendeaken datang Allah. Paham ya? Lek pun wonten ikhtiar dohiri memang lek panjenengan kedah sepatuan nganti sepatu nganti kaos kaki nggih lek panjenengan sedaya kedah rapi nggih macam-macam kedisiplinan ya niku secara dohir memang niku nggih aturan wonten niku lah namine Islam. Ketika kita sholat, mohon maaf, ketika kita sholat, kalau yang perempuan, kalau di sini, kalau umumnya di Indonesia secara umum, kan pakai mukenah. Ini bapak-bapak sudah pergi haji berapa kali? Atau umroh berapa kali? Belum ada? Nah ini mohon maaf, kalau di sana, bukan saya menyombongkan diri, bukan? Saya ini tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya ini pernah diantar oleh Allah. Alhamdulillah, ya sudah beberapa kali. Maka mohon maaf, di sana kami yang perempuan, kita pasti akan menemui orang-orang yang tidak pakai mukenah. Ya, pakaian biasa, sholat pakaian biasa, itu pasti menemui seperti itu. Dan kita orang Indonesia sering tanya, jamaah saya dulu nanya, kok mau ngoten? Dan apa ngoten itu boten batang sholat ya? Buntar. Iku lek pendapat panjenengan, derek Imam Syafi'i kedai ngoten. Derek Imam Maliki kedai ngoten. Tapi nek Imam Hambali, Imam Syafi'i itu nek. Jadi berarti pemahaman kita sing dereng buka mila wonten ing kesempatan ini mangapunten kita sampaikan, saya ungkap bahwa kebenaran hadis itu milik Allah dan dari Allah. Ketika kita menghadap diri kepada Allah, tolong lebih disiplin. Saya mengajak diri saya sendiri dan panjenengan sedoyo niki dinten Jumat nek ngadep Gusti Allah sing disiplin nek pengin uripe ten amin. Amin. Itu wau surat Yunus, monggo menjadi buat kita.
Kata sallallahu yahdi ila siratil mustaqim yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Ikut terus ya. Terus wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengundang kita, selalu mengundang kita untuk menuju rumah keselamatan, rumah kedamaian, bahkan rumah ketenteraman. Maka di sini kalau nanti ada pertanyaan, mohon maaf, ini saya awali dulu. Pernahkah bapak-bapak atau ibu-ibu mendengarkan ada bidadari surga? Pernah apa enggak? Pernah. Tetapi kalau yang perempuan, nah saya ini akan menjadi apa besok? Akan dapat apa? Bagaimana? Itu Pak, yang perempuan, ayo. Yang perempuan mau dapat apa? Yang laki-laki dapat bidadari, 70 bidadari kata Nabi. Kalau memang imannya kuat sampai menghadap Allah. Tapi kalau yang berbuat, apa tahu? Nah, ini yang perempuan ternyata besok itu kalau memang menjadi mukminah sejati, orang yang menghadap Allah kok dipanggil oleh Allah ketika itu masih iman kepada Allah. Ternyata seorang perempuan atau perempuan-perempuan mukminah ini akan dijadikan bidadari surga. Makanya doa kita biasanya yang sudah nikah, mohon maaf yang belum nikah, yang sudah nikah itu muga-muga saged mlebet swarga sareng keluar. Lha ngoten nggih. Sareng keluar kan kok bencil-bencil. Iya lho. Nek sing jowo kepengin swarga dan rapi yo. Sebab nopo ibadah itu ngapunten ibadah sunnah kemawon, sunnah mboten wajib. Sunnah kemawon. Salat kalih rakaat ngapunten Pak Ketua Bawaslu, salat sunnah kalih rakaat sing pun keluarga. Dibanding sing dereng keluarga 80 rakaat atau 72 rakaat tasik sae sing kalih rakaat sing pun keluarga. Panjenengan-panjenengan sing sampun keluarga, maringi atau blondo setunggal atau sewu per hari utawa setunggal atau sewu sing pun keluarga kali sing ngapun ten sing dereng keluarga niku kok maringaken dadi tiyang 10 juta tasih sae sing setunggal atau sewu. Satu sewu tasih momen. Nah niki berarti tiang estensi ngoten itu dereng semerap al-hakumir robah. Amergi tiang estri kan paling saya diturutkan di Nabi niku al-qani akwong wedok silukkan iman. Lek sing jaler niku wong lanang sing loman. Semoga loman, semoga ngeriman, mesti uripe ayem. Allahumma jamaah majelis taklim Bawaslu yang dimuliakan oleh Allah. Semua ini adalah untuk kebaikan kita. Sedaya ini tadi kesayangan kita dengannya. Nampak wonten ing dalane Gusti Allah kanthi dasar derek Rasulullah. Para sahabat, para tabi'i, tabi'in ngantos para ulama ngantos saknake kita derek napa yang dipun ucap. Cuma pangapunten zaman saat ini roto-roto tatah sing ngaji lewat Google. Ingkang perlu kula garis bawahi teniki ingkang atos-atos sampun kathah aliran-aliran ingkang ingkang impak anggi ampun ngantos kita terjebak. Mila nika wau. Al-haq mirabbi. Nah, al-haq mirabbi iki nyuwun pangapunten kadang tiang ikan mengatasnamakan agama. Saya juga nopo, nek pun agomo ketinggalan kan saya dong ya, ketinggalan secara dohir saya anak nanti akhirnya nyimpang yang baik buat terus. Sampun kata,
sederet-sederet kita yang terjebak sehingga makin ujung-ujungnya boten percaya kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.